Mantap. Ya, kayak ada 16 orang ya. Saya bukalah saudara semua ya. Sambil buka, itu di layar udah ada Herul. Ayu, baru pakai baju tuh. Pratama, tuh bagus. Ada Bayu, ada Dila, ada Dita ya. Ada Dita. Tar. Ada bentar. Theodor. Tadi Theodor ada ya, bentar. Oh iya, Theodor pindah situ. Ada Ibrahim. Ya, apa saya? Eh, kamu tuh namanya TB memang ya? Ah, tuh bagus ya? Tuh bagus sih, ah, ah. Ya. Muhammad Maulana, ada Purwadi. Wah, udah lengkap lah kita. Lengkap, saudara semua. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara semua. Selamat malam. Selamat sejahtera buat Anda semua. Maaf mengganggu malamnya nih, saudara semua. Ini mah temu kangen alumni kelas SIG offline jadi online. Kita mau ngobrol-ngobrol penyelesaian mata kuliah kita, saudara semua. Tapi ya, ini semua pada sehat ya, sekelas ya. Alhamdulillah. Di monitor ya, saya kelas tuh 10 kelas, saudara semua. Mungkin total 200 mahasiswa ya. Sampai saat ini saya belum dengar ada kabar mahasiswa kelas saya yang sakit gara-gara musibah corona ini, saudara semua, gitu. Kayaknya padahal ya saya pikir saya sering, makanya saya udah hampir beberapa kali conference buat nanya kabar lah, semoga sehat-sehat aja semua. Langsung ke the point, saudara semua, kita punya 30 menit lah buat ngobrol. Ini ngobrol ringan ya, kita mah asli ngobrol ringan aja buat urusan penyelesaian mata kuliah, saudara semua. Alhamdulillah. Jadi kalau tak liatin, oke, tak Ayub dah, nembel lebet. Jadi saudara semua, ini apa toh? Semua masuk ya. Jadi ada 23 mahasiswa, saudara semua, di kelas Anda. Dari 23 mahasiswa itu semua UTS oke. Nggak ada masalah, saudara semua ya. Biarpun di grup WA kita itu ada 20 orang sebenarnya, kurang 3 orang. Dan hari ini kita join 17 orang. Enough, saudara semua, nggak ada masalah. Dan ini mah bukan kewajiban. Nah, ini 16 Maret, saudara semua. Terakhir nih ya, kita kuliah nih 15 Maret ya. Udah hampir 2 bulanan kita ada di dunia maya. Nah, saudara semua, ini yang UTS ya. UTS sudah nggak ada masalah, saudara semua. Luar biasa lah buat tugas yang sederhana nih. Ini Theodor nih. Theodor. Nah, ini kan linknya Theodor ya. Kelas ini mah oke semua, asli. Hampir gak ada masalah. Nah, ini Maulana. Maulana nih. Nah, ini saudara semua, ini linknya tuh gak pernah mati, saudara semua. Linknya tuh gak pernah mati. Iya, ini sampai 5 tahun. Saya pernah ngetes sampai 10 tahun tuh. Linknya masih jalan. Linknya masih jalan. Memang perusahaannya memang perusahaan enterprise gede mereka tuh. Jadi pekerjaannya sebenarnya gak ecek-ecek. Banyaknya bidang-bidang pertambangan seperti itu. Jadi gue juga aneh itu server si Kigis Cloud ini yang ada di Swiss itu, sampai saya punya mahasiswa angkatan 2014 angkatan 2012 pas mungkin rezekinya ya, kita kan nggak tahu ya, saudara semua, mata kuliah mana yang bawa kita jadi rezeki gitu kan ya. Pas suatu hari mungkin dia dapat proyek GIS terus dia butuh contoh gitu kan. Ternyata ini masih jalan, saudara semua. Padahal udah ditinggalin hampir 5 tahun yang lalu gitu dari kuliahnya tuh. Ini punya ya tadi Ilham Firdaus ya. Ini masih oke, saudara semua. Kelas ini masih mantap ya. Bagus. Ini saya udah cek tuh. Ini Ilham ya. Maulana, Faris. Faris belum muncul.
ayeuna teh hurup. Faris ini Maulana. Ya ini Maulana. Kepulauan Riau ya. Ini Anambas, ini Lingga, Karimun. Natuna. Nah ini oke. Udah bagus saudara semua asli. Bagus banget. Pokoknya UTS mah nilainya full ya pokoknya malah. Nilainya full. Nah, yes. Mantap, Pak. Ah, nilai mah udah enggak penting buat Alhamdulillah. Yang penting mah kamu bisa ngerjakan ieu buat Bapak mah udah sesuatu. Saya seneng lah ya. Saya seneng gitu. Saya seneng. Ini ada tuh bagus ya, Jawa Barat nih. Okay. Banten, Pak. Banten. Oh, aduh Banten. Ini Banten. Nama aja udah menunjukin lokasi ya. Nama aja udah menunjukin lokasi ini tuh bagus nih. Tuh bagus. Oke. Nih, bentar ya sambil jalan guys. Tuh bagus. Terus siapa lagi? Ridwan. Pokoknya saya sesuai laporan ya. Kalau laporan tuh lengkap semua, Bu. Laporan lengkap semua. Masip, mantap jiwa. Asip, luar biasa. Farid, Purwadi. Udah, oke. Okay. Pokoknya luar biasa kelas ini. Padahal pas di kelas mah jarang ngerjakan ya. Pas tugas akhir jadi bare rescue ya. Pas tugas akhir bare rescue. Acet luar biasa. Acet di order atau itu. Walau alam pokoknya bare rescue lah. Gitu dah. Nah ini nih. Cuma ya udah ya. Kita pelita. Ini mau full sekelas nih 23 ya. Sip. Wah ini bagus nih bagus. Imam. Pak. Naon. Iya gimana? Buatan. Itu ayah nunggu bade masuk. Cina pak. Oh. ACC. Coba. Gede apa gede? Oh ini ya. Iya admit. Ibrahim. Iya. Admit. Dah. Ada gede bener nih, si gede. Ini si gede mah harus datang nih, dia kan aset kelas misalnya, laptopnya sering dipakai. Laptopnya sering dikakak. Ayo deh, masuk deh. Sama Ibrahim barusan ya. Sip, mantap. Ya, teman-teman semua yang baru join. Coba, si Enuka tinggalin nih. Atasnya. Tuh, biasa tinggalkan ya. Makasih saudara semua nih udah gabung nih. Oke, okay. Jadi Bapak lagi bahas masalah UTS. Saudara semua nilai UTS kelas ini luar biasa saudara semua ya. Luar biasa bagus. Ini Imam, ini Zainatul Fadilah, Niozam, Pratama, kemudian Maulana, Herul Aliansah ya, ngambil... Ini tuh Sulawesi Tengah. Terus Irfan. Dah. Pokoknya ada 23 laporan yang saya terima saudara semua ya. Ada 23 laporan yang saya terima. Jadi UTS mah kita udah gak ada cerita-cerita lain. Kalau kelas lain masih ada yang harus diselesaikan. Nah saudara semua jadi saya baru nih SIG jadi online-onlinean semua saudara semua. Cuma alhamdulillahnya mata kuliah kita mah lebih gampang di online kan karena memang perangkatnya banyak yang udah online itu tah pamang nama ya. Jadi bapak kita hari wang di kamar ge gitu kan buat menyelesaikan jeung lucuna kelas iya ya gerinya. Pas bapak nunjukin teknologi Google My Map, oh eta bareres contohna gara. Ada bukan kelas ini. Kelas ini terlambat kelas ieu mah dah. Kelas itu tak anak-anak reguler atuh. Saudara semua ini kan after UTS ya nih. Ini kan ceritanya after UTS nih UTS ya. Yuk bisa lihat ya. Teman-teman semua itu sambil saya geser. Jadi teman-teman deh. Jadi ini kan yang 30 Maret, saudara. 30 Maret ini kan
Sebenarnya pada dasarnya nggak ada hal yang mudah buat belajar hard coding, saudara semua ya. Ah, ada hal mudah. Makanya saya kasih contoh aja gitu. Bapak kasih contoh. Ini proyek si Potna, saudara semua, Google Map API. Ini udah jalan 100%. Pakai PHP baru aja jalan ya, pakai PHP 7 ya. Nggak ada masalah, ya nggak ada masalah. Jadi maksudnya, kalau Anda mau ngerjain tugas akhir proyeknya ini, okay, nggak ada masalah. You amati, you tiru, you modifikasi, saya seneng, ya. Oh, apalagi lo untuk online kan, saudara semua, ya. Jadi bapak tinggal-tinggal jadi nawe hungkul, gitu. Kamu tinggal carilah yang apa posting gratisan gitu tah ya gitu. Tapi kalau you mau ngasih source code-nya sama dampingnya boleh, asal pastikan jalannya. Takutnya nanti ketika bapak restore di komputer bapak terjaralan ternyata gitu tah. Jadi teman-teman saudara semua, option untuk ujian akhir semester itu salah satunya Anda bikin proyek based on hard coding Google Map API. Saya senang sebenarnya kalau kamu bawa teknologi sendiri ya. Pak Abdi tiasa nganggo Laravel misalnya, ya udah yuk bikin pakai Laravel. Pak saya bisa pakai CI, ya udah pakai CI gitu ya. Yuk boleh, ya, boleh. Saya senang banget kalau yuk misalnya hard coding sendiri. Wah itu top saudara semua. Tapi kalau misalnya Anda semua mau amati tiru modifikasi misalnya. Ini kan saya punya coding nih. You mau amati tiru modifikasi? Okay, gak ada masalah. Gampang kok saudara semua. Gampang banget ya. Mungkin pekan depan saya kasih contoh yang lain. Saya masih punya sekitar 10 contoh lah ya. Bahkan yang Google Map API based on garis ya, line ya, kayak rute angkot tuh. Nah itu saya punya tuh. Agak kompleks kalau masanya Google Map API itu kalau cuma nitik-nitik doang mah gampang saudara semua. Cuma kalau dia bikin poligon, wah ya tetap liurna gitu loh, poligon di coding itu ah amit pokoknya mas saudara semua. Jadi agak repot lah. Nah saudara semua, kebayang ya teman semua. Halo. Dia pun hadir pak. Hadirnya. Tidak jujur jempis segala segala yo why segala lockdown why kelas deh gitu. Ayano yang bunyi masih berputar-putar. Nah saudara ya, semua interferensi. Ah nggak apa-apa nyantai weh. Nah itu ya saudara semua ya. Jadi salah satu penyelesaian UAS tuh Anda boleh pakai Google Map API. You mau ngoding sendiri boleh. You mau pakai source code saya is okay. Nah, kemudian saudara semua, itu yang 6 April yang kamu lihat di layar ini 6 April ya. Yang 6 April ini source code Android saudara semua. Saya pastikan ini jalan saudara semua karena saya sering pakai lah buat beberapa proyek saya. Kadang-kadang ukema kan tinggal amati tuh modifikasi gitu kan. Ini bagusnya web service saudara semua. Jadi si Android-nya itu ada sudut aplikasi client, ada sudut MySQL PHP gitu tah. Jadi nanti dia request ke database, jadi bisa nyambung gitu, client server. Ini codingan punyanya kelas saya di ITB yang punya buku nanti sih itu ya. Lupa saya nama bukunya tuh, masih ada di buku lama sih sebenarnya. Lama. Ini full jalan saudara semua. Nah saudara semua, jadi option keduanya kalau you mau UAS, you boleh mengembangkan aplikasi based on mobile app ya. You mengembangin sendiri boleh. Kalau memang Anda punya kemampuan di pengembangan iOS atau di pengembangan Android, mangga boleh ya. Misal nanti pas pengumpulan yuk kirim aja source code-nya. Saya sih berharap Android ya, ada bapak tegadu iOS gitu kan. Jadi Anda kirim aja itunya si APK-nya nah gitu. Pastikan jalan. Pakai apa aja boleh saudara semua. Ya, bahkan pakai generator gitu ya, boleh. Kan banyak tuh generator-generator Android ya.
generator Android itu seabrek tuh kalau mau bikin aplikasi Android ya. Nah, mungkin saya bahas semua, saudara semua. Banyak banget nih si generator app-nya. Misalnya ada framework baru lah kayak Flutter tuh. Kemarin mahasiswa saya sidang pakai Flutter, saudara semua. Flutter ini barang baru banget di dunia programming. Punyanya Google. Ya, ah, baru seumur jagung lah dia tuh. Kemarin dia pakai Flutter. Mantap gitu ya. Tapi ya namanya juga hard coding, saudara semua, kan kalau memang kita nggak punya kemampuan dan masanya waktu itu aja harus mau ngulik lah gitu. Jadi penyelesaian UAS pakai mobile app boleh. Ya, gitu. Boleh. Nah, kemudian saudara semua, di 20 April kamu lihat di layar, ini yang paling gampang. Asli gampang ya, mah bukan nama. Ah, tanpa perlawanan ya, bukan nama. Tanpa perlawanan. Saking gampang nah cing, Bapak teh lupa perasaan mah terakhir Bapak ge ngecek teh ieu kelas teh can aya nu ngerjakeun coba. Bapak kan minta coba orang ngetes. Ah, mantap jiwa. Ayub paling depan saudara semua. Asalama kosong keneh ieu teh. Saminggu atau dua minggu atas Bapak upload teh ieu mah kosong keneh. Komplit, Pak. Komplitnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya 3 hari lah ya. 20 April baru muncul lah itu. Nah ini saudara semua, itu gampang saudara semua, asli gampang. Jung umur nanti panjang, Bapak terakhir pernah bikin 10 tahun yang lalu jalan kayak newe normal. Nah saudara semua, Anda boleh mengerjain UAS pakai ini. Jika Ayub ya, Ayub terus ngerjakan ianya, anu perusahaan-perusahaan BUMN. Ya, boleh, boleh. Boleh, boleh. Ayub, Ayub, Milzam, gedung kesenian, boleh, boleh, saudara. Sebenarnya dia teknologinya lengkap loh, saudara. Maksudnya bikin poligon juga bisa, seperti tidak selalu titik, saudara semua. Tidak selalu titik loh, ya. Bahkan yang mobile app-nya itu, yang mobile app-nya nih, ini bisa dipakai buat tracking sepeda, gitu kan. Tracking di alam, naon lah. Sesepedahan, keliling komplek, gitu, saudara semua. Gitu. Saudara semua, kalau Anda perhatikan lagi zaman corona ini ya, itu yang nama GIS, teruji saudara semua. Asli teruji. Kemahirannya. Biarpun saya perhatiin masing-masing pihak punya teknologi masing-masing ya. Maka coba kamu perhatiin. Dari produk luar sampai produk orang. Boro-boro kita. Jawa Barat sama Kota Bandung udah beda teknologi tuh. Udah beda teknologi, tapi ya yang penting makan jadi, saudara semua. Eta, yang penting mah. Ya, yang penting mah jadi. Karena teknologi mah plus minus. Ya, saya perhatiin kan Pikobar Jawa Barat yang diadakan kami tuh duluan. Tuh. Saya perhatiin, Mapbox gitu kan. Dia pakai Mapbox tuh, Pikobar Jawa Barat. Makanya rada duk-duk dah, perasaan mah. Udah bikin aja duk-duk begitu mah. Tapi yang lain ada yang pakai teknologi yang lain macam-macam lah. Ya. Nah ini saudara semua ya, yang tuh, ini teman-teman pada bikin, alhamdulillah keren-keren. Nah gampang ya mas saudara semua, asli gampang. Kenapa saya ngasih peluang buat ini saudara semua? Karena ada teman-teman kayak di kelas reguler A itu, oh iya saudara semua, eta kunaon nu dia Ayub temuncul. Itu permissionnya saudara semua. Permissionnya. Jadi permissionnya Ayub belum disetting ke publik. Belum disetting ke publik. Kalau dia udah setting ke publik, semua orang bisa lihat. Kayak nge-share ini, kayak nge-share Google Drive. Harus di seperti itu, saudara semua. Kalau nggak disetting gitu, cuma kamu doang yang bisa lihat. Nah, ya, saudara semua, paling eta hungkul meureun yang jadi apa pokoknya. Kalau mau, jadi kalau misalnya you, misalnya minggu depan mau pakai ini, pastikan dia di-share-nya baik, saudara semua. Nah, coba iya anu gaduhna ieu teh punya Miljam. Bentar ya saudara semua. Kill me. Sesi lagi, Pak. Hah? Jangan pakai YouTube ya. YouTube-nya mati kan? Ya. Oh iya, wes. Ah, iya, sami muter-muter kiri, walau alam lah, pokoknya tiasa lah diulik ya pokoknya mah, ya.
diulik. Kamu log out dari email kamu di testing. Biasanya mah jarang jalan saudara semua. Okay, saudara semua eta ya. Jadi you boleh ngerjain UAS pakai teknologinya si Google My Map. Yang bagus lah saudara semuanya. Tadi Nung Ayub top gitu. Top banget. Lagian di situ kamu bisa ngambil titik-titik punya orang sebenarnya gitu ya. Sok ya diulik lah. Iya, paling gampang. Kenapa saya sediain ini, Bapak sediain ini? Karena ada anak-anak reguler A yang tinggal di kosan, nggak punya komputer, nggak punya laptop, saudara semua. Nggak punya komputer, nggak punya laptop. Kemarin waktu UTS, mereka nggak punya laptop. Suruh aja Bapak ngerjakan, ya naon lah, ngerjakan naon, ketokan nama. Nah ini mah pakai HP aja bisa ngerjainnya. Mohon. Terus saudara semua, ini nih. Ini barang keren, saudara semua. Asli nih. Saya sering lihat di banyak gym tuh, dia pakai Mapbox. Bahkan aplikasi kesukaan saya tuh Flightradar ya, karena Bapak mah sering travel gitu kan. Jadi ini Flightradar itu dia pakai ini nih. Pakai Mapbox ya. Cuma gampang-gampang susah saudara semua, nah eta masalahnya. Jadi tingkatannya dia udah naik lah. Tapi dia tuh antara hard coding dan generator gitu lah. Soft coding lah maksudnya. Jadi mau dibawa ranah generator bisa, mau dibawa ranah soft coding bisa, hard coding bisa, super hard coding bisa, super hard coding bisa. Nah ini nih, kalau kamu lihat nih si Flightradar itu, ini dia pakai Mapbox, termasuk yang di Androidnya, kan di Androidnya ada tuh Flightradar. Saya suka aplikasi ini nih, karena Bapak bisa monitor kapan pesawat saya bisa mendarat gitu ceritanya. Nah ini saudara semua, saya terakhir monitor. Oh dia secara real time ya Pak? Oh real time, dia ngambil dari radionya, radio frekuensi pesawat. Saya itu kalau misalnya lagi di Bali misalnya, kemana pesawatnya nuti Bandung teh, Majalengka teh candongap kene, oh ternyata masih kene di luhur. Corona ya saudara tinggal di luhur Bapak Balataki rame tinggal itu. Ini live saudara semua, super live ini. Ini super live. Saya sering pakai ini masalahnya. Anak saya aja sering pakai. Jadi kalau saya lagi terbang, pesawatnya lagi posisi di mana. Ini real time. Kalau you pakai yang Android-nya, kamu bisa ngerasa terbangnya, saudara semua. Cobain aja. Yang Android-nya tuh, jadi kamu tuh ngerasa lagi terbang. Jadi pesawatnya lagi posisi ayah di mana, gitu. Nah, dia pakai si Mapbox. Pakai Mapbox. Dan masalahnya susah tuh saudara semua. Anda mau bikin game, Anda mau bikin teknologi, 10 menit dari saudara semua. Udah, kita cepetin ya. Ini deadline 10 menit deh. Okay, saudara semua, you bisa pakai Mapbox. Manggalah diulik. Saya bikin tutorial, ini tutorial saya proof of concept saudara semua ya. You ikutin, you bisa jadi ya. Cuma masih kena dasar nih. Makanya Bapak tulisin dasar gitu ya. Dia tuh bisa diekspor ke Android, bisa diekspor ke iOS, dan yang keren, kalau Anda pernah dengar Unity, ya, dulu mahasiswa saya ada yang pakai Unity tuh buat augmented reality, itu keren banget, ya gitu. Teman-teman yang suka bikin game-game RPG tuh, itu nggak mungkin mereka ngegambarnya lira, saudara semua ya, ngegambar medan sendiri, enggak. Mereka tuh ngambil dari memang ada banyak hal yang belum saya ceritain saudara semua. Jadi yang ngebikin peta 3 dimensi, kamu kan pernah lihat peta 3 dimensinya Google kan? Itu benar-benar dibangun dari peta spasial saudara semua, enggak ada yang digambar. Benar-benar teknologi hebat lah saudara semua, teknologi hebat. Kalau ada yang minat pakai Mapbox mangga. Dah, itu aja saudara semua. Jadi bentar dulu. Karunya ayo admit kene kata tadi. Masya Allah, ya Rahman Sidan. Ada Bapak Irfan. Ternyata di ujung. 5 menit deh. Bentar saudara semua. Stop share. Oke. Diki, gambar ke mana? Itu tinggal jubah keren namanya kita tadi. Jubah keren. Foto profilnya keren banget masalahnya. Oke saudara semua, makasih banyak nih. Ada kira-kira begitulah UAS teh kira-kira cerita nama. Enggak butuh bikin laporan.
nggak butuh bikin laporan. Epnai tadi beres. Jadi saya pokoknya ya ini mah dalam rangka pandemi lah saudara semua ya. Saya pengen Anda sehat. Ya pokoknya mah pokoknya tugas akhirnya. Iya misalnya eta misalnya Anda lagi di mana lah bisa pakai Google My Map nandaan naon gitu kan ya. Udah saya mah udah diangkat sebagai UAS saudara semua. Enggak ada yang susah lah, enggak ada yang susah. Ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan atau ada yang perlu disampaikan? Gimana? Saya, Pak. Kalau misalnya UAS-nya dari aplikasi yang udah jadi, gimana, Pak? Tes, no. Ayo, bawa. Boleh. Di GitHub, saudara semua, kalau you mau cek di GitHub, seabrek aplikasi Jaya itu, saudara semua. Seabrek. Tahun kemarin ada mahasiswa kita ya, Widya Tama, kelas B hiji. Bawa aplikasi bagus. Cuma ya budak kenalannya gitu, ta. Kamu masalah gitu. Kalau pakai open source, tau ngaku sekali-kali milik kamu, biarpun kamu jago, misalnya di iOS pakai Swift gitu kan ya. Terus, dek, iya bikinan kamu, mohon pak, iya bikinan abdi. Bapak tidak percaya masalahnya gitu. Alus teing masalahnya gitu. Alus teing. Tapi memang dia programmer iOS. Programmer hebat gitu. Cuma saya tuh kurang yakin di library-nya saudara semua. Dia tuh bikin ini, SEG Augmented Reality. SEG AR. Jadi lo misalnya tinggal simpan we dina setir mobil gitu. Tah, gitu nya. Dina mobil gitu. Tah. Jadi atau di cepeng kia, tadi cepeng kia si HPT. Ngkete, katingali saudara semua, gedung sate kaditu. Jadi di gedung teh ayat tulisan, gedung sate ke arah itu. Nah, saya tuh sebenarnya keren tinggi cik sate. Ternyata udah dapat dari GitHub. Di mana alamatnya cik sate gitu. Nah, jadi saudara semua, maksudnya you boleh. Selama pakai, saya mah seneng banget. Itu lebih bagus. Amati, tiru, modifikasi itu lebih bagus. Di luar tuh loncatannya lebih jauh saudara semua. Nggak mungkin lah orang mikiran sendiri. Nah, nggak mungkin. Semua tuh nyontek. Nyontek dengan arti membangun ya. Bukan plagiat loh saudara semua. Tapi you amati, you tiru, modifikasi. Ya minimal UX nah unggul itu diganti saudara semua. Engine-nya nggak diganti. Boleh ya? Boleh. Boleh. Panjang tinggi jawabannya. Gimana teman-teman yang lain? Teman-teman yang lain? Ada yang perlu tanyakan? Reed? Ini yang saya lihat mukanya aja ya, ada Hairul, ada Ratama tuh bagus, ada Bayu, ada Dita, ada Dita ya. Dita, Farid. Iya. Dita, Pak. Nah, Diki ya. Ada Ilzam tuh bagus, Purwadi, ada Gede. Dek. Akhirnya masuk juga, Dek. Kita terus ya, ada Pak. Irfan dan teman-teman yang lain ya. Ada Ayub, Theodor. Ada pertanyaan teman-teman? Ada Dila ya. Kira-kira cukup si mau mana hilang deh. Cukup Pak. Terus posko kayaknya Pak. Covid. Ini mah hanya temu kangen aja saudara semua ya. Jadi buat closing ini kira-kira. Jadi nanti ketika saya bikin soal, minggu depan saya luncurkan. Jadi soalnya persis sih cerita Bapak barusan. You boleh pakai iya. Terserah ya gitu ya. Mulai nanti paling gampang nah pakai Google My Map sampai you mau hard coding mangga terserah gitu ya. Bawa kerjaan kantor mantap. Saya senang saudara semua gitu. Kira-kira seperti ya, maksudnya itu Pak dari proyek yang udah jadi. Iya boleh. Iya, dari proyek yang udah jadi. Tapi proyek kamu ya. Gitu. Proyek kamu ya. Karena lain utatangga, usaha. Ya gini lah saudara semua. Minimal kalau you punya coding orang tehnya minimal ayah lah. Sisi kamu nak gitu. Tah, saudara semua. Tina 100% minimal 1% lah. UX nah hungkul mata. Interface nah hungkul di gerbos gitu lah saudara semua. Itu sing rajin. Pergi ganda. Gantos background naon gitu. Tah. Kalau memang kita nggak punya kemampuan hard coding lebih tinggi. Boleh, semangat di project boleh. Silakan. Gitu, silakan. 3 menit lagi saudara semua sebelum kita tidur.
Saya ini sehari udah 4 kali nih saudara semua kecilan nih, dari mulai sidang sampai ketemu mahasiswa gitu kan. Tadi saya belum, ini saya belum sahur, belum buka saudara semua. Saya Bapak buka. Takutnya oh. Saya buka dulu tuh, Pak. Lain buka apa? Buka dulu, mau dimasakin. Saya takut nyangkut saudara ya. Semua. Bisi tunduh masa kemarin mah Bapak Bada Isa langsung lep gitu dah gitu dah. Dia mah alhamdulillah jag-jag. Sarehat saudara semuanya, sadayananya. Sarehat. Lain teh diet, Pak. Woro-woro fit juga, Pak. Amin. Ini 2 bulan di bumi tinggal ya pipi ya. Aduh subhanallah enggak berlaku lah saudara semua ya. Aduh ya Allah, berat badan nurunnya malah naik ya gitu dah. Ada pertanyaan yang lain teman-teman yang perlu dibahas atau tanyakan? Tolong diusianu lah itu Bapak-bapak forum Pak Terkabo yang waktu itu Pak. Nu mana? Pasti Pak. Iya Pak. Iya Abi enggak dengukeun. Kuma? Siapa yang nanya barusan nih? Enggak ada rice man masalah. Diki, Diki. Oke. Okay. Si Diki lagi. Oke. Okay. Delay Pak, delay Pak. Oh, delay. Aduh, hampura Ki sok tenanan. Kamu lagi di mana Ki? Gimana Ki? Saya kangen sama kamu, Ki. Lihat kamu kemana ya? Itu profil dahulu. Enggak, Pak. Enggak aja, Pak. Kenyain sih, Pak. Minin Black. Kemarin ada mahasiswa Bapak di Cikalong Wetan. Lap, saudara semua. Itu sinyalnya itu. Sama lah semua juga. Kayaknya kita mah enggak akan. Makanya saya mah enggak ada kewajiban kita mau tiap minggu pakai Zoom ya. Enggak ada. Saya mah cuma sekali lah kesana mah. Kita ketemu lagi we di WA lah. Saudara semua, kalau ada apa-apa, WA Bapak ya. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, saudara semua. Nanti saya jawab sifatnya. Kalau di forum kadang-kadang Bapak sok misalnya sok kelewat lah. Pokoknya WA aja saudara semua. Pasti saya jawab ya. Pokoknya you WA saya atau di grup, saya jawab pasti itu. Kalau di WA. Kalau di e-learning mah, saya tuh ngampu 200 mahasiswa, saudara semua, sok clear kadang-kadang. Anda bayangkan 200 mahasiswa, bunyi semua gitu kan. Masanya terlalu banyak, yuna, terlalu banyak linknya gitu. Tanu mana, sok clear. Kira-kira gitu ya, saudara semua yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Sehat, Kak Sadayana. Mohon. Kita ketemulah, saudara semua ya. Semoga di semester depan, katil nama ya, mah. Gitu, semester Amin. Depan, insya Allah, gitu kan. Atau online deh walau alam gitu teh saudara semua. Sampai jumpa saudara semua. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Selamat malam, Pak. Eta waktuna tinggal 5 detik deui tah. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama.